Sahabat Drubonik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menunjukkan ya, dari inovasi atau perubahan pada saat saya menanam selada ya. Dari menggunakan net pot, kemudian saya lepas, kemudian saya tanam tanpa net pot ya. Yang videonya sudah saya upload kemarin ya. Bisa dilihat di sana di channel saya ya. Nah, ini perkembangannya setelah usia 33-35 hari ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah untuk ini ya. Nah, itu batangnya walaupun di situ lebih tinggi, tapi ini tidak roboh ya. Di komentar yang sahabat Drubonik di video yang kemarin itu, apakah tidak roboh? Tidak, karena daunnya itu menopang itu ya, menopang batangnya sehingga tidak roboh ya, seperti ini. Kemudian untuk daun yang bawah itu mengembang akhirnya ya, mengembang karena tidak terjepit oleh net pot, akhirnya mengembang seperti ini hasilnya. Saya pikir ini lebih bagus dan saya cukup puas ya dengan perkembangannya seperti ini. Nah, ini coba kita lihat. Nah, oke, okay, ya kan? Ini sisa-sisa untuk daun kemarin. Nah, ini kalau kita lihat perakarannya memang tidak banyak, karena kemarin karena kita pindah dari net pot itu banyak yang patah ya. Ini akar baru ini. Nah, ini akar baru ini. Oke. Kalau yang tanya ini jenisnya apa? Ini caipira. Caipira itu daunnya tidak terlalu lebar tapi cukup banyak ya, cukup banyak. Dan batangnya cukup pendek. Ya, seperti ini. Oke, kita coba untuk apa, timbang ya berapa ini bobotnya. Ini bukan yang paling besar, tapi saya ambil cara acak aja. Oke. Nah, 140 gram, 142 gram ya. Jadi walaupun ini kelihatannya kecil, tapi caipira itu bobotnya cukup besar karena apa? Daunnya itu sangat banyak ya. Itu menjadi keunggulan dari caipira. Oke, itu ya sahabat Drubonik, semoga ini menjadi hal baru bagi kita untuk menanam tanpa menggunakan net pot. Walaupun sebenarnya sudah banyak yang menggunakan itu ya, tapi mungkin ada yang ingin tahu atau ingin membandingkan kalau menggunakan net pot dan tidak itu seperti apa. Ini cukup bagus dan juga mudahnya lagi apa tanpa net pot ini. Tanpa net pot ini kita tidak usah ribet-ribet ngurusi net pot seperti ini ya, jadi tidak usah ngurusi pasca panen ya, net pot nyuci dan bagiannya lah ya. Ini langsung kita ambil, kita bersihkan untuk daun-daun yang kering, yang bawah yang jelek, kemudian langsung kita packing. Oke, seperti itu ya sahabat Drubonik, semoga bermanfaat. Silahkan ditunggu video-video saya yang selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe yang belum, biar tidak ketinggalan. Bisa di-share ke teman yang lain, mungkin ini akan menjadi manfaat juga bagi orang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.